Agustus 2014 lalu, Guinness World Records kembali mencatatkan rekor baru dari bidang olahraga. Adalah Sabine Lisicki, petenis perempuan asal Jerman yang memecahkan rekor sebagai petenis perempuan dengan pukulan bola serve tercepat di dunia. Sabine yang tampil di kejuaraan US Open 2014 berhasil memukul bola serve dengan kecepatan mencapai 211 km per jam saat meladeni petenis asal Serbia, Ana Ivanovic. Petenis perempuan nomor 2 di Jerman ini mengungkapkan bahwa ia sangat bangga kerja kerasnya selama ini dihargai, bahkan bisa mencetak rekor. 2007 silam, Guinness World Record juga sempat memberikan penghargaan yang sama kepada mantan petenis perempuan nomor 1 di dunia, Venus Williams, setelah ia berhasil melakukan pukulan serve dengan kecepatan hingga 207 km per jam. Menurut perwakilan dari Guinness, kemampuan Sabine saat melakukan serve dengan kecepatan super cepatnya ini adalah sebuah pencapaian yang ajaib. Oleh karena itu, Sabine mendapat rekor ini sebagai pemukul serve tercepat di semua ajang pertandingan tenis perempuan.